Saudari, saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Bersama dengan seluruh gereja pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan Injil pada hari ini mengantarkan kita pada kisah tiga orang murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang mengalami atau menyaksikan perubahan rupa Yesus di dalam kemuliaannya. Tiga orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, adalah murid-murid yang memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengalami ataupun juga menyaksikan peristiwa-peristiwa besar di dalam hidup Yesus. Di dalam bacaan Injil yang pada hari ini kita baca dan juga kita dengarkan, mereka mengalami Yesus yang berubah rupa di dalam kemuliaan, dalam rupa yang berkilauan. Tetapi di sisi lain, kesempatan lain, mereka juga mengalami Yesus yang menderita di Taman Getsemani, yang harus bergulat secara pribadi untuk dapat pada akhirnya memilih melaksanakan kehendak Tuhan. Maka bisa dikatakan bahwa tiga orang murid ini memiliki iman yang holistik atau iman yang lengkap. Mereka mengikuti Yesus di dalam penderitaan dan juga mengikuti Yesus di dalam kemuliaan. Maka saudari-saudari yang terkasih, pada hari ini kita juga diajak untuk memiliki iman yang holistik atau yang penuh dan lengkap. Kita diajak untuk mengikuti Yesus tidak hanya di dalam kemuliaan Yesus saja, tetapi juga di dalam penderitaan. Maka kita lalu bisa melihat hal tersebut di dalam hidup kita sehari-hari. Bisa jadi masing-masing dari kita punya permasalahan, entah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas kemasyarakatan, dan seterusnya. Di sini kita diajak untuk meneladan Yesus yang tetap mau bertahan di dalam penderitaan. Tetapi di sisi lain, kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang senantiasa rendah hati di dalam kemuliaannya. Maka, saudari-saudari yang terkasih, pada hari ini, marilah kita merenungkan sejauh mana dan bagaimana kita dapat bertahan di dalam penderitaan dengan meneladani Yesus Kristus sendiri. Dan yang kedua adalah, bagaimana kita tetap mengupayakan kerendahan hati di dalam keberhasilan ataupun juga di dalam hal-hal baik yang telah kita lakukan. Tetap semangat, tetap sehat, dan berkah dalam.